Program Safari Ramadan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Karimun menjadi momentum untuk menggelorakan dan memperluas kesadaran tentang pentingnya membangun hidup untuk kebersamaan. Program Pemkab Karimun dalam bidang keagamaan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi antar pemerintah dengan masyarakat yang dikunjungi. Saat mengawali Safari Ramadan di Masjid Agung, Bupati Karimun Aun Rafiq mengajak umat muslim di bumi berazam bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, serta menjalankan puasa dengan iman serta keikhlasan. Pertama Ramadan 1443 di Masjid Agung Kabupaten Karimun. Atas nama pemerintah Kabupaten Karimun, saya menyampaikan marhabannya Ramadan. Selamat menunaikan puasa Ramadan bagi umat muslim. InsyaAllah mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah, yang dipanggil Allah dengan kasih sayangnya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kamu berpuasa sebagai orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu jarang yang bertakwa. InsyaAllah mudah-mudahan kita yang hari ini sebelumnya berdoa untuk dapat bertemu dengan Ramadan, Allah telah kabulkan. Dan ini kita bertemu dengan Ramadan, walaupun kita tahu saudara kita, teman kita, sahabat kita, bahkan mungkin orang tua kita yang dulunya bersama. Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Kabupaten Karimun, Baginda Malin Siregar menyampaikan Safari Ramadan 1444 Hijriah, Pemkab Karimun dibagi menjadi dua tim. Untuk tim pertama dipimpin oleh Bupati Karimun, dan tim kedua dipimpin Wakil Bupati Karimun. Tim Batam TV melaporkan dari Karimun.